tindak pidana terorisme. Berdasarkan hasil kegiatan penegakan hukum tindak pidana terorisme terhadap pelaku tindak pidana terorisme, telah dilakukan penangkapan terhadap 5 tersangka. Yang pertama, saudari MI, umur 47, dilakukan penangkapan pada tanggal 8 Maret 2022 dengan keterlibatan sebagai pendukung Daulah Islamiyah ISIS dan merupakan mantan narapidana terorisme serta tergabung grup An-Najiyah Media Center selaku orang yang membuat dan menyebarkan poster-poster digital yang berisi propaganda dan membangkitkan semangat jihad sehingga orang yang melihat terpicu untuk melakukan jihad kembali. Yang kedua, saudara RB, umur 29, dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Maret 2022 dengan keterlibatan sebagai pendukung Daulah Islamiyah ISIS serta selaku pemilik dan pembuat grup An-Najiyah Media Center selaku orang yang membuat dan menyebarkan poster-poster digital berisi propaganda yang bertujuan untuk membangkitkan semangat jihad sehingga orang yang melihat terpicu melakukan jihad.